kalian yang udah ngajak saya kesini dan merasakan pengalaman berbahagia ini ketemu teman-teman yang ada di Hong Kong. Oke, terima kasih semuanya. Saya ini kan bawa tim videografer untuk merekam, ya. Jadi saya akan ngomong Hong Kong, terima kasih, terus nanti bilang lagi gitu ya. Enggak gini. Jadi biar kalau diposting di Instagram, ih anjing keren nih. Oke. Tolong lampunya agak terang, oke ya. Sini. Ya, saya upload YouTube nanti. Oke, Hong Kong, terima kasih. Jangan terlalu banyak follow artis yang kerjanya cuma selfie doang. Coba follow yang ada isinya, jadi supaya kamu juga menjadi konten kreator gitu loh. Ceritain apa yang terjadi di Hong Kong, pasti teman-teman yang di Indonesia pengen tahu banyak. Woi, ih sakit. Oke. Kemarin ada katanya lomba karaoke gitu, dan saya sekarang mau ajak beberapa, ada dua wanita cantik yang akan nyanyi bareng sama saya. Lagu ini tentang LDR, siapa yang pernah LDR? Emang LDR artinya apa, Mbak? Long distance relationship. No, LDR itu artinya adalah lelah dilatih rindu. Dipisahkan oleh jarak. Tapi kalian semua tahu nggak teman-teman, LDR yang paling berbahaya bukan yang dipisahkan oleh jarak, tapi pada saat ada dua orang yang saling mencintai, saling mendekatan, tapi sudah tidak lagi saling merindukan. Jangan sampai terjadi kayak begini. Oh ya, saya mau mengundang dua wanita cantik ini. Saya nggak mau cari istri lagi, tapi saya mau cari suami yang berkemis. Oke, sudah siap? Kita akan nyanyi lagu tentang LDR, lagu yang saya ciptakan tahun 2010. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng.
cari